Ada teman saya kemarin juga nih, teman deket. Mas, gue mau nanggung bukin. Bocahnya pengen nanggung, ya bocahnya pengen. Ditanya apa kok malah nangis? Ada apa, Bu? Anak saya itu, Pak. Kenapa anaknya? Loh, jangan nangis. Kalau nangis kan saya nggak dengar. Saya sudah sebel dari tadi sama Bapak Wahyu di sini, Pak. Loh, kenapa sebel? Loh, jangan sebel, pelan-pelan aja. Bisa ngomong. Dikasih pelan. Saya sudah ikut pengaduan terus, Pak. Ya, apa-apa gini. Ibu ngadunya apa? Saya dengarkan. Saya sudah ngadu di lamanya Pak Ganjar. Saya sudah ngadu di lamanya Pak Ganjar. Nah, iya. Sudah pakai mencucu-mencucu juga boleh. Yang penting ngomong. Nah, kalau saya nggak dengar gimana? Udah bosen, ini kan juga bosen ngeliat wajahnya ini sebenarnya. Tapi tiap baru mau diaduin, makanya saya datang ke sini untuk dengar. Ada, ini namanya siapa? Nama saya Dian, Pak. Saya punya anaknya. Terus saya SMP 5. SMP 5. Rumah saya Tegasari. Kenapa? Rumah saya Tegasari, kelurahannya Tegasari, Pak. Ya. Anak saya di hari pertama sampai hari ketiga itu ikut zonasinya 2,2 jaraknya. Okay. Ya diterima di SMP 1. Ya. Habis itu hari terakhir hari Jumat itu saya diinfokan sama BPS-nya kan sama nanya itu dapat di SMP 1. Ya. Itu diberitahu jaraknya jadi 1,6. Ya. Nah setelah saya terlanjur pindah ke jalur prestasi SMA 7. Saya rubah ke zona dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Saya rubah data saya untuk masuk di SMA 1 zonasi. Karena tetangga saya dengan sendirinya mereka masuk, Pak. Lah kenapa saya nggak bisa, Pak, di luar? Koneksinya udah belum? Udah, Pak. Udah, cuma gitu, Pak. Masih sebel. Terus sekarang pertanyaannya mau apa? Ya, paling masa kok karena sedang itu saya nggak masuk dengan sebel keuangan, Pak. Kalau saya nggak berubah, data saya ada masalahnya, Pak. Dan data saya itu masih ada data pendapat di SMA 1. Kalau data saya gini. Sekarang gini, gini. Sekarang apa yang diinginkan oleh ibu apa? Ya keadilan lah, Pak. Saya sama. Iya, iya, mungkin ini Bu. Keadilan ki racet tok gitu. Yang diinginkan tuh apa? SMA 1 sesuai dengan iya. Bisa apa enggak? Harus bisa, karena satu kelurahan saya enggak boleh, Bu. Ini tidak ada harus-harusan. Harus enggak gini. Saya boleh jawab enggak? Iya, boleh. Nah, kalau nanti mencucu-mencucu kayak begitu, memaksa begitu, tidak bisa. Tidak ada yang bisa dipaksa. Orang yang neken saya tiap hari. Mau yang pejabat, mau yang biasa, sungi-sungi-sungi, nanti kasar banget, saya terima semua. Maka kenapa di sini ada pengaduan? Kenapa di sekolah ada pengaduan? Kenapa hari ini saya datang ke sini? Ya, agar saya bisa tahu persoalan. Oh, yang mencucu-mencucu juga ada kemarin. Sekarang nanti kita tanya, kenapa bisa, kenapa tidak. Ya, terus tinggal hari ini boleh klarifikasi? Boleh. Nah, sekarang kita pelan-pelan, Bu, ya. Pelan-pelan klarifikasi. Ini sebel, lihat wajahnya ini sebel sebenarnya. Ini tiap hari ya, sekolahnya dikomplain, tapi saya suruh untuk melayani. Oke, Mas. Mas, izin, Bapak. Oke. Di kasus ini, Ibu mulanya itu kan di Yonasi, kemudian dia karena tidak masuk, dia pindah ke prestasi gitu ya. Nah ternyata terakhir kan ada perubahan, Yonasinya kok lebih dekat, harusnya bisa masuk. Nah Ibu ini dari jam 10 malam untuk merubah lagi ke Yonasi kesulitan dan sampai batas waktu jam 23.59 tidak bisa gitu ya. Jadi terakhir masuk ke data pendaftar tidak masuk ke seleksi. Jadi kesulitan di situnya apa? Nah, kesulitannya apa? Kesulitannya apa? Salah input, jaringan buruk, apa tidak bisa? Sampai pakai 3 HP waktu itu, jadi koneksi WiFi, kemudian HP sama HP anak saya. Jadi saya pakai tiga lain. Tidak bisa koneksi. Tidak bisa masuk. Pak, data pendaftarnya masuk. Nah, iya, tidak bisa. Masuk. Ya tenang aja, Bu, tenang. Minum dulu. Iya Pak, makasih. Tidak, soalnya kalau nanti mencucu-mencucu, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Siapapun mau nangis, gulung-gulung nanti tetap nggak bisa. Nah sekarang tugas saya membantu Ibu menyelesaikan kira-kira yang mana, terus sebabnya apa. Gitu ya Mas ya. Nah kira-kira pada jam-jam itu bisa ditulis nggak masalahnya apa.
Tuhan ada sudah marah dan ngamuk, jadi kita rasa input, rasa input yang nesu gitu. Maksud saya, kita bisa bantu dengan cara ya dibantu. Gak bisa input di input ke. Lo di ruangan ini juga jadi saksi. Kemarin mau pindah-pindah di printer, udah mencucu-mencucu juga bu sama begitu wes. Pripun Pak, Pak isi gundul ya lo. Bisa Pak, iya. Ini memang ada kekhawatiran. Nah sekarang apa gimana menjelaskan atau ada yang, apa yang dari Telkom atau siapa ngetris saya tambahin ya Pak. Jadi memang kalau yang bersangkutan pendaftar itu sudah mengeklik di jalur prestasi luar zona Pak, okay. Yang jatah 15% itu menjadi prioritas Pak. Oke. Okay. Jadi otomatis dimasuk ke zonanya tertutup. Kecuali yang di jalur prestasi itu keluar betul-betul sampai bisa keluar. Oh, di jalur luar zonasi. Luar zonasi prestasi itu sudah keluar betul-betul bisa keluar, terus kemudian dia bisa mungkin sistemnya ketutup. Iya, karena kita dulu sepakat bahwa prestasi luar zona itu adalah yang utama buat siswa karena dipilih. Seharusnya kalau dia ingin aman masuk di dalam zona, baik zona prestasi maupun zona jarak. Itu gampang digeser, tapi kalau sudah keluar zona itu prioritas. Kalau keluar zona terus kemudian dia cabut. Cabut dulu sampai harus bisa gitu. Cabut dulu sampai bisa baru masuk zona. Mungkin faktornya di situ. Saya Pak. Monggo. Kalau nanggap Bapak sendiri. Yeah. Saya pulang biasa makin saya batalkan pendaftarannya. Oke. Okay. Saya masuk itu enggak masuk-masuk. Saya takut anak saya enggak ditemuin di mana-mana. Saya masuk lagi ke SMA 7, kata Mbak Dian gini, Bu jangan dibatalkan, masuk aja yang di, tetap di zonasi SMA 1. Dan saya cabut sampai di SMA 7, saya cabut loh Pak, saya batalkan pendaftarannya, dan tetap gak bisa masuk di SMA 1. Nah itu orang tua gimana Pak, kan mesti khawatir atau gak diterima di mana-mana. Nah sekarang anaknya keterima di SMA 7. Sudah? Iya. Sudah keterima? Iya, yang ngasih pakan pengumuman baru besok juga, maksudnya di data seleksi masuk, kan gitu. Ini gini. Sekarang putranya jadi kan putranya beda lagi. Satu RT Pak. Bosen. Putranya lah beda loh. Ya. Asalnya sama. Ya masa gini. Putra ibu pernah di sekolah jadeng. Sandi terdaftar tuh di. Tujuh. Kira-kira lolos sekolah kira-kira. Kan pasti besok. Kami mau rapat kalau ini setelah ini. Nilainya masih dalam listnya masih ada? Masih masuk kira-kira? Masih. Oke, jenengan? Sama. Kira-kira juga masih ya. Masuk. Berarti kira-kira dapat sekolahan ya? Iya. Aman ya? Iya. Oke, kalau kira-kira dapat sekolah aman, nah sekarang yang ibu dan jenengan cemaskan apa? Jauh, Pak. Hah? Jauh. Anak kami kedua-duanya putri, Pak. Anak saya belum sampai motor. Gak tau kalau anaknya pulang ya, kan transportasinya dia mengandalkan Gojek atau BRT. Nah, kalau saya itu gini loh Pak, kalau satu kelurahan kenapa kok kena jarak? Berapa jarak sekarang Bu dengan SMA 7 berapa? 8 kilo, 8,1. Kalau kenapa ada perubahan jarak zonasi itu tidak ada pengumuman Pak? Ini laman ini ada laman pengumumannya loh Pak. Kecuali kalau laman ini tidak ada laman pengumuman, saya tahu kita jam 10 malam. Perubahan zonasi. Iya. Perubahan jarak zonasi. Semua saya kasih tempat untuk protes untuk bisa menjelaskan. Putra jenengan belum tentu yang sekolah negeri. Catat dulu ya. Karena semua ada syaratnya. Syaratnya prestasi memenuhi atau tidak, jarak memenuhi atau tidak, dalam atau luar zonasi. Kalau tidak dapat tempat swasta. Oke. Semua orang pengen negeri. Enak bisa negeri. Semua pengen negeri. Tertampung enggak kira-kira di negeri? Sekarang gini ya Pak. Begini Bu, jawab dulu. Kalau semua orang pengen negeri, tertampung gak di negeri? Ya gak tertampung. Oke, stop ya. Biasa selesai satu-satu. Nek, jenengan nimbrung, rembur, kurang rambung. Siapa yang jenengan ini soal Jawa? Coba perubahan zonasi ya. Jarak ini. Itu prosesnya yang ada Pak. Kalau ada perubahan jarak zona, itu kan permintaan.
permintaan dari kepala sekolah yang diketahui oleh MKKM. Selama itu resmi dan kami masih mampu, maka kami ubah. Kalau tidak ada itu permintaan dari masyarakat, pasti kami tolak. Karena masyarakat kan banyak yang komplain ke posko, tapi tidak kami ikuti itu. Jadi pasti selalu ada resmi permintaan ya teman-teman. Oke, ya berarti karena ada permintaan dari MKKS ya. Iya, MKKS itu tanggapan ibu. Sebenarnya anaknya itu sekolah sih. Terus itu mungkin pahit. Tapi saya minta penjelasan menerima. Sebab kalau itu tidak terima, apapun kita akan putuskan. Kecuali nanti dalam rapat kita ada faktor-faktor yang memang kita bisa evaluasi untuk bisa masuk. Tapi kalau tidak, tentu kami minta maaf, tidak bisa. Hari ini ada orang yang menekan saya, pokoknya hanya satu tip, satu lagi, itu tidak bisa. Padahal saya pendukungnya Pak Ganjar, tidak bisa. Ada juga, pas pejabat penting banget. Penting banget aja lagi. Saya minta tip satu, karena ini sistem. Saya ingin memberikan dan saya tidak kenal dengan panjenengan satu persatu. Tidak kenal saya dengan panjenengan satu persatu. Agar apa sistem ini bisa berjalan dengan baik. Karena apa sistem itu memang tidak mudah. Ya kan? Saya tidak tahu ada berapa gubernur yang protes. Saya lah orang yang protes pertama sama Pak Menteri. Sehingga sampai ada jalur prestasi di dalam zona. Sampai akhirnya 10% menjadi 15%. 15 sama 20. 10 menjadi 15. Terus kemudian 20% dalam zona. Itu karena saya berikhtiar sejak dari awal. Ini tidak mudah semuanya. Dan maaf, saya memang tidak menerima kolusi. Tekanan apapun ke saya, tidak bisa. Nah, saya konfirmasi sama Pak Menteri, karena mimpinya Pak Menteri adalah agar anak bisa mendapatkan jarak. Maka kemarin saya cek betul, sampai ada yang terlempar di Wonogiri, kenapa bisa. Nah, itu yang kita mau koreksi-koreksi satu persatu. Di koran sudah geger, padahal sudah ada perbaikan. Tapi perbaikan kan tidak menarik di media. Yang menarik kan adalah kecelakaannya dulu. Nah, perbaikannya tidak. Judulnya sih ngeri. Kalau dinas hilang, siapa pun juga kaget di market. Maka saya bilang, Pak, jelaskan dengan polisi ya Pak. Tapi ini berita di antara kepanikan-kepanikan yang ada. Jadi untuk ibu berdua, saran saya, anaknya disemangati. Soal jarak, jauh dan sebagainya, didorong untuk anak itu survive. Untuk bisa itu saya juga sama, saya ngalamin nasib official dari anaknya. Saya kos secara ketonggonan negeri, sekolah swasta, bayarnya larang, orang tua kurang mampu, sehingga apa yang sambil dulu jalur prioritas saya kos ya. Mungkin ini tidak terlalu bisa membantu menjelaskan, tapi saya mau bercerita saja. Semua mengalami proses apa yang ada. Dan SMA ini bukan tempat terakhir tujuan. Nanti pengen kuliah, bener nggak? Pengen jadi apa? Dokter, pengen jadi apa? Perwira TNI, Polri. Ya. Tapi SMA ini tidak akan bisa menyelesaikan. Masih akan ada sekolah yang lebih tinggi. Mungkin juga anaknya sendiri, oh ternyata saya pengen jadi atlet, saya pengen jadi penari, belum. Di Klaten ketika orang tua marah sama anaknya, anaknya bunuh diri gara-gara dibanding karo kancane. Kok kurang pintar dibanding Bayu apa Mas bunuh diri. Ada orang tua tidak pernah tahu dia sehebat apa anaknya. Enggak usah dipaksa. Nah, saya apa mau jelaskan ini jadi kepada ibu berdua, nanti akan saya evaluasi Bu ya. Tapi minimal putranya penjenengan untuk sekolah sih. Tugas saya nanti masih berat. Saya sudah minta sama Pak Menteri, Bapak ini butuh waktu. Tapi karena Pak Menteri menghendaki ini dilakukan sekarang, maka kami menawar 20% dalam zonasi, dan lagi 15% di luar zonasi. Alhamdulillah ya mudah. Saya sendak itu dari luar dua. Dan kita mau evaluasi. Tapi ini saya orang yang harus melaksanakan perintah dari Menteri. Jadi saya laksanakan dengan cara-cara yang kita menegosiasikan dengan banyak hal. Jadi itu nanti mencucu lagi boleh, guys.
Ya, saya kan gini loh Pak, protesnya kenapa sih kalau jadi ya ini karena ada usulan dari Bapak MKKS. Karena juga itu kan bukan kesalahan dari kami, karena kita kan pemberitahuan melalui lamanya BP itu. Jadi saya mohon keadilannya lah Pak, kalau bisa ya kembali ke zona kami. Ya nanti soal bisa atau tidak biar kita putuskan Bu. Tapi apapun keputusannya tolong ya Ibu terima. Kalau Ibu tidak mau terima, nggak bisa. Karena keputusan ada di sini dan saya bertanggung jawab. Tapi saya terima dulu seluruh aduannya, tapi Ibu nggak bisa paksa. Harus dipaksakan, nggak ada. Keputusan ada di sini. Tapi apa yang menjadi masukan, nanti akan kami evaluasi karena besok mau diumumkan, maka saya hadir di sini. Saya belum pulang ke rumah. Belum pulang ke rumah, dari Jakarta, belum pulang ke rumah. Kita masih pakai baju ini dari layar. Karena ini buat saya penting sekali. Dan saya mendengarkan, jangan dibilang tidak. Saya mendengarkan semua satu persatu dan berapa orang kita telepon. Kita yang telepon. Okay. Jadi, Ibu saya dengarkan, tapi Ibu tidak boleh paksa. Karena ini pasti akan mempengaruhi yang lain. Nanti yang Ibu paksa sini, yang lain muncul. Yang lain paksa ini. Dan adil itu tidak pernah ada. Adil itu nanti di sana. Saya orang yang akan dimintai pertanggung jawab, maka saya hadir di sini. Nah adilnya gimana? Adilnya menungso. Ibu katakan adil, anaknya masuk ke situ, yang lain bergeser akan mengatakan itu tidak adil Pak, yang benar yang kemarin. Jarak seperti ini kan wartawan tidak ada mewawancarai anak yang keterima, mohon maaf ya, nilainya jelek, kurang gitu ya, nilainya kurang bagus, tapi sekolahnya dekat keterima di SMA 1 atau 3. Coba diwawancarai, kira-kira sistem ini adil nggak buat mereka? Kayaknya jawabannya adil, ini bagus Pak, ini bagus. Jadi adil itu sesuatu yang relatif. Nah sekarang tugas saya membereskan ini satu persatu dan suruh komplain yang ada. Oke? Itu oke? Ya. Sami, dengan saya apa? Saya relasinya Pak, dengan apa? Pak. Apa? Dikasih dari dinas. Dikasih. Ini. Ya. Bawa kemana ya Pak ya? Ya. Jumat ada perubahan jarak. Ya. Ada perubahan jarak, ini saya sudah nge-print. Ya, terus? Menjadi 2,3. Oke. Okay. Katanya kepala usulan kepala sekolah, tapi di sini nggak ada yang 2,3 nggak ada. Oke, terus? 2,6. Oke. Ini 2,3. Ya. Anak saya belum cuma 5,000. Oke. Sudah mencoba di SMA 2 ke Tendang. Ya. Di SMA 14 ke Tendang. Oke. Di SMA 11 ke Tendang. Oke. Saya cuma orang yang utak-atik, ono TV rusak. Tak ada lagi. Harus masak ke swasta. Buka-buka. Ada beasiswa? Tidak ada beasiswa. Kata siapa? Saya tidak mengajukan beasiswa Pak. Ya ajukan. Kalau beasiswa ada. Ya ajukan. Terus kedua. Bose, ajukan sih. Beasiswa ada kita punya. Iya, mau. Ya, mau. Belum enggak, ya ajukan. Oke, saya mengajukan. Ya, jadi kalau jenengan ke swasta juga siap toh? Siap. Tapi dengan catatan beasiswa. Ya, sampean ajukan bahwa Anda memang miskin dan Anda tidak mampu. Oke. Kedua saya Anda ini mampu atau tidak? Mampu. Jujur, Anda mampu atau tidak? Jujur, Anda mampu atau tidak? Kenapa sulit menjawab? Tidak. Kita kan mengukur diri sendiri toh Bu. Kalau saya menyekolahkan anak, kira-kira saya ini kategori mampu atau tidak? Maaf dengan segala hormat. Gini Kak, saya mampu kalau di negeri, SMA negeri. Bu, Ibu kalau gini aja. Gimana? Ibu kira-kira kalau menyekolahkan anak, kan bicara swasta negeri. Yeah. Mampu atau tidak ke swasta? Mintanya lu terserah Bu. Kalau kerja apa? Saya nganggur infeksi. Punya suami? Ini? Suaminya? Ya, saya reparasi. Oh, jenengan suami istri loh. Suami istri. Kalau jenengan memang merasa tidak mampu, jenengan mengajukan, ya kami orang tidak mampu. Ini dari biasa. Oke. Yang nyuruh Pak Ganjar gitu. Bu, kalau Ibu memang tidak mampu berdua, yeah. Bapak merasa tidak mampu, ajukan bahwa saya orang tidak mampu. Bukan yang nyuruh Pak Ganjar, ini berlaku untuk seluruh masyarakat. Kalau nanti menolak sekolahnya Pak, gimana? Ibu jangan, Ibu mencoba aja belum bicaranya kalau. Kalau sekolah menolak, kalau kemudian gini, kalau begitu, kalau besok banjir, kalau besok gedungnya jebruk, kan? Itu enggak bisa, Bu. Dilakoni aja. Ibu berpikirnya sulit.
apa mikir angel. Makanya kita evaluasi satu per satu. Semua kan ini lagi cerita memaksakan kehendak. Pengen semua ke negeri, tidak cukup. Dengan menteri membuat ketentuan ini disampaikan kepada kami. Apalagi protes dari orang tua satu-satu kemarin. Termasuk membuat surat keterangan domisili palsu, siapa yang membuat orang tuanya? Maka saya bilang nanti kalau ada tak coret. Oh Pak Ganjar kok kejem toh. Loh, aku senyelin ke loh. Sudah dicoret ya Pak ya? Pak sudah 96 saya coret. Bapak mau bicara apa lagi? Bapak baca Quran atau tidak? Sudah saya coret 96. Siap. Jangan bilang sih dulu Pak. Loh, makanya kalau domisili itu palsu memang. Nanti dulu Pak, itu yang buat orang tua konco-konco ini jenengan Pak. Iya. Dulu waktu masih SKTM Pak, 167 kemudian 78.000 Pak. Ya Allah. Oh. Oke. Itu 96 sudah kita coret, sudah Pak. Jangan Bapak bicara benar dicoret, soalnya Bapak enggak baca Quran. Ini tak kasih Pak. Pak Ganjar kencang banget, kencang kalau saya menjelaskan. Kalau satu kali, dua kali tidak bisa, gitu. Nah, saya mau sampaikan. Tapi satu per satu, saya coba tanya. Aku semua yang gukar PDW. Ada teman saya kemarin, gue nih. Teman deket. Mas, bawa nanggung, gue kayaknya. Bocahnya pengen nanggung, iya bocahnya pengen. Paham ya? Jadi kalau suami istri jenengan merasa tidak mampu, hari ini jenengan pergi ke kelurahan, ke Pemkot, menyampaikan surat keterangan tidak mampu, diverifikasi Anda tidak mampu. Dasarkan khusus. Tidak sulit, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah orang tua kemudian tidak mengarahkan? Ada yang mengajak, anak saya tidak sekolah. Yo, Bapak Ibu, ya sini. Berarti kalau ke sekolah swasta tetap bisa mengajukan diri swasta ya, Pak? Ya Allah, Pak. Ada nggak sih beasiswa kita? Ada. Pak ini sekretaris Pak, kepala dinas Pak. Apalagi Anda mau tanya? Benar dicoret nggak Pak? Sudah saya coret. Apalagi Anda mau tanya? Kurang apa sama Pak Adin di desa ini? Komentar. Enggak gini loh Pak, saya apalagi, itu bedanya gini. Biasanya kan jelas nih, Ibu ya Pak, Bapak ya. Saya. Okay. Kenapa Kelurahan Jomblang sama Kelurahan Tandang lebih dekat Kelurahan Tandang ke SMA 11. Ya. Kenapa? Kalau itu saya jelaskan, ya. Apapun penjelasannya Ibu mau terima atau tidak? Monggo. Pak, jonasi. Kenapa basis kelurahan dulu itu loh? Ya, jumlah, Pak, coba jumlah sama. Parameter lah. Jadi persoalan jarak itu mulai dari Februari sudah kita ajukan dan kita simulasikan. Ya. Kemudian revisi sampai batas akhir revisi itu tanggal 2, revisi berarti tanggal 23 Bapak. 23 sebelum pendaftaran SMA 24 itu kita revisi. Terus kemudian simulasi yang teman-teman kepala sekolah lakukan adalah mengukur jarak sepeda motor dari kantor kelurahan ke sekolah menggunakan jalan yang biasa digunakan jalan umum. Lalu ketemunya itu kemudian diusulkan kepada kepala dinas provinsi baru kami tetapkan di dalam mis misalnya itu ada perubahan juga sesuai dengan struktur yang bisa merubah, tidak bisa sembarangan orang merubah, apalagi operator kami. Kalau misalnya ada kesalahan pengetikan itu pure human error Bapak, tidak mungkin kami melakukan sendiri tanpa apa ini, tanpa dasar yang kuat, tidak mungkin. Kemarin salah saya peringatkan, jadi siapa yang bikin salah? Iya. Maka kasus yang kemudian terlempar sampai ke Wonogiri dicari dan ketemu gak? Sama. Dan beberapa bisa diteliti. Iya. Bisa. Beberapa bisa. Yang menungso ya pasti so salah. Yang saya nggak nyala lagi soal salah kita berdua itu tanggung jawab. Makanya ini saya kembali baru sambil saya berulang dari sekarang, berulang dari dulu. Langsung ke sini. Itu pun selama di jalan saya minta terus laporannya dan saya sudah ada laporan ini dalam data sampai saya minta dikirim dengan cara itu satu per satu karena memang ini dia merepoti kan kata gitu gitu pasiennya itu tidak terima izinnya berapa bulan 29 37 itu nggak masuk izin.
37 itu sama sendiri. Ya, alhamdulillah Pak, 980 itu sudah alhamdulillah. Ya alhamdulillah aku bisa orang terpinter. Sekolah aku swasta orang kekomponan negeri. Jadi gubernur. Ya. Oh hoki Bu, saya hoki. Saya nggak pernah belajar, nggak pernah. Saya cuma nasib aja. Saya pengen sekolah ke UGM dan saya keterima juga hoki. Setelah itu saya ambil S2 di UI, karena juga kepala saya SMA-nya swasta dan keterima. Mungkin juga hoki. Nasib. Nasib manusia tidak bisa diubah dari diri sendiri. Oke. Jadi betul lagi. Biar kita baca. Oke Bu. Halo. Bu. Ya. Gimana? Ya. Mata ibu tidak melihat yang keikhlasan dan ada marah di dalamnya. Penjelasan apapun kayaknya agak sulit. Apapun, semua dicurigai. 96, saya curhat sudah dicurhat benar Pak, sudah. Namun biasanya benar Pak, sudah Anda kalau ngaku miskin, kok dari Pemkot Pak? Gimana Pak? Dari Pemkot? Iya Pemkot, di bagian apa Pak? Kecamatan ya, ini nyariin memastikan beliau ini termasuk miskin atau tidak bisa nggak? Siapa nggak miskin? Enggak. Kalau Anda memverifikasi orang seperti mengatakan miskin atau tidak bisa nggak sudah? Sebagai orang Pemkot, gampang nggak? Nanti konsultasi sama Pemkot beliau terus. Pak Wonder mau minta apa? Iya. Bukan begini Pak, anak kami itu dalam list itu sudah masuk dalam diterima ya. Di SMA 14. Okay. Rumah kami ada di Kelurahan Kalangsu, Kecamatan ya. Gajah Mada. Ya. Terus kami awalnya mendaftar di zona murni ya, zona. Tapi kami tertentang karena jarak kami itu kebetulan Kecamatan Gajah Mada itu tidak ada SMA, jadi jarak kami ya. Tertentang. Kami masuk zona prestasi itu sama. Artinya zonanya tetap ada terkenal juga. Kalah di zona prestasi. Ya, kami okay. Dengan terpaksa mengambil jalur prestasi. Oke. Okay. Jalur prestasi. Luar. Terus, luar zona. Iya. Oke. Okay. Kami tidak harus luar zona kita. Itu kami mendaftar di luar zona. Iya. Yeah, yeah. Terus ke pertanyaan kami setelah saya anu menjelang terakhir-terakhir kan kami cek. Yang artinya dari teman-teman yang lain itu yang dari jalur prestasi ya. Itu yang jelas kalau dari jalur prestasi sudah dipastikan itu orang luar zona itu pasti itu ada di antara yang kami sebetulnya menginginkan ada di antara SMA 4 atau 9 walaupun jaraknya agak jauh tapi jangkauannya mudah artinya kami tidak menginginkan di SMA 3 ataupun SMA 1 karena walaupun itu katakanlah favorit tapi kami nggak mengejar kami terus sesuai dengan tujuan pemerintah. Jadi jangkau tidak merepotkan orang tua. Jadi apa? Apa persoalannya? Apa persoalannya? Apakah bisa Pak antara kami dari jalur prestasi itu dipindah ke jalur mutasi? Kebetulan kami juga jurusan mutasi. Itu satu itu. Mutasinya kapan? Dalam? Mutasinya kapan? Per Agustus kemarin. Dipindah dari mana ke mana? Dari pemerintah kabupaten Semarang. Oh, pemerintah kota. Berarti ikut orang tua. Oh, bisa itu harusnya ya. Oh, pada saat verifikasi. Tapi jenengan enggak mau. Terus sekarang mau coba-coba ini kira-kira gitu ya. Bukan, Pak. Lah apa? Awalnya kami enggak masukkan itu karena enggak tahu, Pak. Awalnya itu. Pak, pengumumannya besok kayak untung sampai duduk pegawai provinsi, nek kowe pegawai provinsi aku sampean ra moco ya, Pak. Oh, nah. Sampean PNS lho. Enggak, makanya ini coba-coba loh, gitu kan. Sekarang coba-coba kalau pakai pindah bisa apa enggak gitu. Ya satu itu. Terus kedua kali seandainya Pak, ini kan memang kalau bicara sistem enggak mau dianu ya, tapi artinya sistem kan yang mengendalikan enggak bisa. Apalagi Pak, ya. Apakah mungkin Pak, bapaknya dari kami sama-sama prestasi, istilahnya tukeran
yang sebenarnya kebetulan rumahnya sama-sama dari Semarang Barat. Tukeran sama orang? Maksudnya itu mungkin nggak Pak? Murah lho, kok yang ngunin bilung, Mbak, ini barangnya. Lagi tonggohan, dari tonggohan ini pula, Pak, ijolan, umbot, tonggohan satu. Ya, jenengan kan sebenarnya ada potensi anaknya bisa masuk karena ikut orang tua pindah. Ning telat. Ngono to. Terus sekarang coba-coba bisa apa enggak gitu kan. Ngono to kira-kira. Iya. Apa isi iso? Betul bisa. Kalau kan maksimal 28. Belum sampai. Maksudnya kan ini kan maksimal ada. Saya enggak bisa jawab. Kan matur tetap jawab. Belum buatan sakit tukeran, gini buatan sakit tuker tombok, gini buatan sakit. Ini pun tak kopas, buatan sakit punya. Apa tanya jangan sama sekolah itu sendiri. Awalnya kami kan mau menyekolahkan di kalau nanti ke SMA 4, ke SMA 5. Nggak, sekarang kan keterimanya di mana? Sudah keterima? Ya di daftar dan kalau di kira-kira masih di kantor masih lolos. Ya wes nanggung nubai. Wes gampang. Susun aja jenengan baru kita pindah Cilacap, jangan pindah ke Cilacap. Atau kalau jenengan pengen kira-kira nek pengen sekolah nang endi, wes. Sesuk iki keterima sih nang SMA 14 ya. Sudah suruh sekolah dulu. Terus pengen anak sekolah nang endi? Solo. Maksudnya untuk kuliah. Ora ya SMA. Ben sampean yang dipindah kok. Keinginannya kalau pemanya keinginan kami kan kalau enggak di 4 ya di 9 sama Semarang. Kan enggak bisa semua Semarangnya ya. Kalau di luar Semarang kemana? Pok Ungaran mana? Kalau umpamanya mungkin di Ungaran satu mungkin enggak. Mau. Nah, jenengan ngajukin surat pindah ke Ungaran. Jenengan balik ke Ungaran. Nah, nanti anaknya melu pindah orang tua itu bisa. Jadi kan sekolah sih mangkene, habisnya mengajukan permohonan pindah ke sana demi anaknya, jenengan pindah ke Ungaran. Jadi nanti jenengan sudah berjalan sekolah pindah ke Ungaran. Mau, Pak Purworejo, Pak Cilacap, Beluro, belum ada. Mati. Betul. Pengen di kota Semarang. Pun mantap ya, mau berjaya di Tumben ini kan sekolah sih pintar, tanya SMA 14. Jadi pekerja NAP, karo uang ngajeni ya itu apa nek ono sampah yo bisa lagi nang tempat sampah gelem ngantri insya Allah beres matematika fisika kalian itu gampang ora iso jembok paksa ya itu peduli gitu matematika yora pinter fisika yora kecil gimana wis ngono bae mantap kan dikasih semangat. Dan sekarang prestasi, banyak anak berprestasi tidak dari sekolah yang hebat-hebat juga. Karena sekarang kabin dulu juga, sekarang bisa belajar dari ini. Tinggal jenengan kancang saja. Terus toh, diyakinkan anak itu. Nek kurang yakin gue, gue pengen apa, kan ketemu gubernur. Oh iya Pak, sekalian matur. Apa nih? Pengen jadi kepala dinas. Oh tak gila. Matur zonasi artinya kami memberikan masukan. Oh, boleh, boleh, boleh. Itu kemarin kan zonasi itu pada kenyataannya diterima orang yang paling dekat. Ya sementara kami memangnya ini misalnya kalau ini masih diterapkan di tahun mendatang, ini terus terang dari seperti kami kelurahan Karangrejo itu selamanya nggak pakai sekolah negeri. Artinya dalam arti pakai zonasi. Nah kami mengusulkan bahwa untuk ke depan kalau memang masih diterapkan itu ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Artinya mungkin sampai dengan 4 km zona 1. Setuju, masuk akal. Jenengan umpama dikongkan Pak Wali Kota, Pak Wondo, mulai sesok, seragamnya ngaruh lambi ireng-ireng. Jenengan usul saya, mampu nganggu saya. Pak Wali Kota ngomong, mulai sesok seragamnya orang kekingin ini ngaruh lambi ireng-ireng. Perintah Pak Wali Kota. Hah? Pakai dulu. Nah ketika Pak Menteri bicara zonasi, saya pakai dulu. Neng karena wingi rada ora pas, aku nyang-nyangane, nyangku 100. Ya, dikei meng, saya tidak tahu apa nyangok. Saya minta ada jalur prestasi diperbesar. Enggak dikasih awalnya. Begitu kita minta rapat di Jakarta, akhirnya zonasi dikasih. Di dalam zonasi boleh ada prestasi 20% aku sing jalur. Sajane aku jalur 80%. Po 70% prestasi kabeh. Tapi Pak Menteri tidak bisa Pak Bu. Karena kita kepengen anak-anak yang paling dekat. Mungkin ke karora, rapopo. Gue gurunya sih diputer.
Maka sekarang sudah saya nyiapin Pak sekarang di kepala saya nanti one man. Ini aku renungan itu sampai tak pikir saya guru pintar itu udah kok nih ngerti dan muridnya jadi pintar. Kekurangan sekolahnya apa? Sekolah saya menang kutu-kutu sampai itu serasa dibantu yang dibantu saya menang desa. Sekarang tadi ada pikiran mesak ke anak wedok gue mesak ke. Aku sekarang sudah mikir apa? Di sekolah maka sekarang transjateng itu kalau untuk anak-anak pelajar bayarnya murah gitu tapi itu sudah saya bikin ya aku sabar lagi lah KBG lah ya siji-siji mulai saya kan udah punya pikiran saya si Suki, Pak Menteri mau ketemu saya katanya kan waktu kesini gak sempat nanti aku mau ketemu Pak Gub setelah PPDB saja saya udah nyiapin evaluasi nah ini saya mau evaluasi ini dan panjenengan-panjenengan aku seneng bisa ngurungake si oh masalahnya ada perubahan tidak terbaca ngeten nggih Bu nggih. Oh ternyata putri bukan putra jarak segitu kemudian menjadi jarak yang ibunya khawatir jauh nanti tidak terjangkau padahal kita butuh achievement prestasi dan anak harus berani kalau saya dengarkan orang tua dulu sekolah ini tempun di Pak Bapak aku melakukan jam dino 10 kilo jadi ada perjuangan Pak Ganjar itu sekolah masak sendiri. Kalau pulang sekolah gini ini belum masak. Saya masak jam 1. Tapi itu biarkan menjadi catatan diri saya yang gak akan saya bagi. Cuma saya mau cerita aja. Dan survive. Bapak saya miskin, orang tua saya miskin. Maaf miskin. Kami anak-anak yang bayar. Bayar utang orang tua saya setelah kami. Tapi kami fight. Itu yang membuat saya itu tidak cengeng. Yang membuat saya tidak pernah cek, saya harus bisa. Saya ingin jadi polisi kalau datang, aku pernah ketompo. Saya ingin jadi pilot, pas jadi pilot. Ingin sekolah SMA negeri, pernah ketompo. Tapi ada doa, ada ikhtiar, ada perjuangan yang sering. Saya sekolah di UGM, gimana caranya? Belajar terima. Terus ingin jadi PNS. Jadi PNS, pernah ketompo, Pak. Malah jadi bapak PNS. Dan enggak sebenarnya bisa, tapi kan gubernur juga pirang dino. Saya tambahi biaya anggaran untuk SMA. Baik kemarin 1 triliun. Kita mau tambahin lagi. Bagaimana nasib swasta dan kita pikirkan ada nggak beasiswa untuk swasta? Bantuan untuk sekolah swasta aja. Kalau jenengan dapat sekolah swasta yang bagus, biasanya bayarnya rapondo. Maka kalau sekolah saya SMA swasta ya Pak. Dulu itu yang kaya itu bayarnya banyak. Nah saya ini karena tidak kaya, bayar saya sedikit. Tapi masih ada yang maaf-maaf yang nasibnya lebih buruk dibanding saya. Gratis, SMA-nya swasta. Ada. Saya ini sampai hari ini masih berbusi ijazah. Saya SMA swasta dia, belum tahan ijazah. Saya negus aku. Tak bayar. Sekolah izin betul. Nah, ibu kepala sekolah, bonek ijazahnya pun ditahan, dikeke wong mboten mampu. Ini swasta, Pak. Hak kami, urusan kami. Ngono. Itu bener sih ngomong. Dia pun kurangnya pinten. Saya bayari. Karena saya kumpulkan urusan sini. Karena ini kita mau mendidik anak bangsa. Doakan saja, besok anggaran makin banyak. Dari sekolah, semua sekolah di situ baik. Katakan nanti ada ngomong guru yang paling baik, the best di SMA 1, SMA 3 ini. Oh iya, kita pindah ke sana gurunya. Nah, jenengan rong tahun nanti coba disulap. Sekolah iso jadi pinter kayak sekolah sing sebelumnya enggak. Nah, iso tak udah ke pangkatmu, pakai insentif. Dan merata, ini maksudnya Pak Menteri gitu. Ya kalau niku diperintah ke Menteri nganggu jonasi, aku siap jonasi sih. Siap sih. Yang sesu tak ganti, ini aku lakukan di sini, Pak. Paling gue tanya. Udah. Mulai besok kita pakai seragamnya hitam-hitam. Siapa? Mesti siapa yang pakai hitam-hitam? Gue bilang, sumik panas ya, Wono. Pak, gue ampun ngirang-ngirang. Tapi kita kan melaksanakan dulu ya. Aku melaksanakan sih, orang iso protes. Jadi kalau mau makan, kami cuma berkali Pak Gubernur. Boleh, boleh, boleh. Mengusulkan untuk nanti zona itu di... Oke, lo ini potensi saya ngomong ini. Niki mengenai sistemnya berubah mulai tahun ngarep
Iku mungkin enten ada cerita anak zonasi ya kamu ya gitu, korban zonasi ya gitu. Ini sudah saya siapkan Pak, dan ini saya laporkan Pak Menteri tadi. Sampai saya sudah pikiran sudahlah kalau memang zonasi mau dipertahankan, percepat kesamaan fasilitas sekolah. Dua, biar anak berprestasi itu tetap mendapatkan penghargaan, kalau bisa 70%, 80%, itu prioritas untuk berprestasi dulu. Jadi yang mohon maaf, yang nilainya kurang baik, ya anda geser. Sudah tak siapin Pak, macam-macam Pak. Saya sudah mikir, pendekatan zonasinya seperti apa. Tapi saya laksana, tapi saya tanggung jawab. Itu zonani. Tadi mencucu gitu ya, ala era. Kurang aku pedih deh punya ngeten ini. Ini tuh loro-loro terus kalau masuk angin beribu. Apa? Saya mau cuma mau tanya Pak, masalah jarak. Saya juga cuma mau jawab ini. Iya, itu juga. Kalau masalah jarak itu, bunyinya dari apa ya Pak? Maksudnya kan ada perubahan juga, karena maksudnya gini kan saya daftar kemarin di SMA 1, SMA 3 keterima anak saya, karena jumlahnya itu 2,7 anak saya. Terus ternyata bergeser ke SMA 5. Itu anak saya juga masuk di SMA 5. Okay. Terus dari urutan 230 sampai 265. Dengan batas kuotanya pada saat itu 308 di SMA 5. Setelah itu, tapi itu jaraknya antara SMA 3 dengan SMA 5 kok jaraknya padahal kan bersebelahan. Iya, iya, iya. Tapi kok jaraknya dihitung dari kelurahan kami gitu loh. Kok sampai 1 km jauhnya. Gini, gini, gini. Sekarang putranya kira-kira keterima di mana? Kira-kira. Hah? Kedepak lagi dari SMA 5. Iya. Oke, okay, terus? Itu akhirnya kami pakai jumlah prestasi. Oke. Okay. Sudah. Sudah juga akhirnya terdepak juga pas saat-saat terakhir gitu. Kedesak-desak yang lain pada prestasi ya. Iya, istilahnya. Pada saat terakhir jam, pokoknya malam. Iya, iya, iya. Yaudah, akhirnya saya, udah nak, coba aja lagi masukin lagi ke sana. Karena istilahnya, karena kebetulan kami juga tahu nih informasinya malam. Karena temannya dia juga ternyata di dari Gasari, Candisari apa gitu loh. Pokoknya tuh asalnya 2 km jadi 1,6 gitu loh istilahnya. Nah, itu kan mungkin zonanya kami juga bisa mungkin ada perubahan kan saya juga nggak tahu gitu loh, jadi saya bilang nak coba masukin lagi ke zona aja biasa barangkali juga bisa masuk ke zona SMA 5 gitu loh, karena kan SMA 5 maksudnya zonanya yang rodo-rodo bisa, karena kemarin di SMA 1 itu kan zonanya cuma 2 gitu loh. Tapi kalau hitungan saya, kalau saya ban hari saya naik motor itu SMA 1 sekitar 2 kiloan lah kalau dari rumah saya gitu. Tapi kalau di SMA 1 menurut jurnasi itu 3,4 atau 3,9 gitu loh. Nah saya juga dari SMA 1 sekarang anaknya belum dapat? Belum dapat. Belum. Terus kalau nggak dapat itu mau sekolahkan di mana? Ya pasti kalau saya sekolahkan swasta. Cuman saya maksudnya saya cuma mau bertanya barangkali maksudnya ada perubahan nggak di SMA 3 ini, ada perubahan kalau ada perubahan kayak tadi Bu ya. Jadi seluruh perubahan itu melalui MKKS. MKKS itu apa tuh Mas? Musyawarah kepala sekolah. Iya, jadi para kepala sekolah itu bermusyawarah. Terus kemudian itu maksudnya ada masukan lagi atau ada setelah ya, jadi antara mereka mengusulkan setelah dihitung mungkin ada komplain juga dari mana mereka rapat, terus mengusulkan ke sini kan gitu ya, prosesnya kan gitu ya, mengusulkan ke sini setelah mendapatkan masukan kajian di antara mereka sebaiknya begini, ini memang agak teknis di lapangan nanti disetujui. Bisa, ya nggak apa-apa, ngobrol sana boleh, ngobrol sini boleh, kadang-kadang penjelasan tidak sama, kemarin juga ada yang protes saya, Pak penjelasannya beda Pak, ya semua orang menjelaskan. Ketika orang menjelaskan ini apa, ini orang ini bisa beda-beda. Yang jenengan jelasin kita apa, Pak? Informasi yang jenengan apa? Jadi kan dari usulan kepala sekolah. Informasi ini usulan kepala sekolah, kepala sekolah, ibu cucu, waduh. Yang jenengan apa? Melihatnya gini, kertas ini apa ini? Pengumuman. Pengumuman. Jenengan apa? Ya, Anda kan? Anda melihat kertas kayak gini terus apa?
Pemberitahuan di dolabe lo. Itu loh Bu. Menjelaskan jarak itu beda-beda, ada yang basis kelurahan, ada yang dicek pakai kendaraan, ada yang jalan biasa dilalui, macam-macam. Jadi ketika penjelasan di sini itu aturannya adalah basis dari kelurahan, terjemahannya karena beda-beda, mereka ramah. Aduh, saya dibuatnya juga oleh wali murid, oleh siswa, karena mereka ramah. Ini apa sing cedak, apa sing bukan sing cedak, sing terukurnya. Sama dengan ini. Orang melihat kayak gini bisa, ini itu tulisan Pak, ini pengumuman Pak, ini tulisan sekolah menengah, bisa macam-macam menjelaskan. Jadi orang juga menjelaskan bisa begitu. Maka seringkali kalau nggak nangkep, tak suruh ke sini. Agar ruangan ini kita buat begitu. Jadi karena ada usulan. Iya, ya, dekat dia. Gini-gini Bu, karena memang zonasi itu idealnya. Belum ada sekolahan, terus dibuat zona ini. Kota-kota terus kayak sekolahan satu, gitu. Tapi dulu buat sekolahan itu kan nggak mikir itu lah. Penduduk kan masih sedikit dulu. Maka sekolahan dibuat dulu. Buat suam melebu, masuk mana-mana. Sekarang penduduk tambah banyak, problemnya makin macam-macam. Nah, Pak Menteri di Jakarta sana mungkin punya pikiran yang lebih bagus, dengan dirjen-dirjen, maka zonasi Pak biar dekat, aksesnya gampang, orang tua nggak jauh. Begitu dibuat sistem, karena tidak dipartisi, dan depak sampai ke Wonogiri, boleh cedak kok merasa diatur. Nah, wah, ada sistem yang salah ya, coba dibetulkan. Kita minta untuk dibetulkan. Jadi mungkin karena ada masukan itu aja. Tapi saya terima tadi, kalau perubahan diumumkan, oh iya ini jangan-jangan nggak diumumkan sehingga orang nggak tahu. Meskipun juga diumumkan sejak Februari, Bapak Pak Wonto juga nggak tahu bahwa ada namanya jalur ngintil wong tuwa. Ngintilisasi lewat orang tua itu ternyata sebenarnya ada. Kalau jenengan pakai itu, oh belum. Mas Gaki anak cetak, belum. Belum hasil lah itu. Tapi nggak semangat. Kemarin sama. Pak, nanti kalau saya sekolah di SMA ini, sekolahnya nggak mutu, Pak. Gimana? Kira-kira bocahku ini ketemu aku itu penuh semangat nggak nanti? Kalau penuh semangat, suruh ikut programnya saya. Sehari bersama gubernur. Dan tak coaching sendiri. Biar ngerti. Kalau gitu Pak Gubernur ngomong sama anak saya sekarang ya, mau nanti baik. Kamu iya Mbak, ini jadi sedih. Enggak Pak, saya sudah yakin Pak. Pak Gubernur kalau saya lain kali datang, Mama ke kantor boleh gak? Oh, kamu tanya, apa saja? Berarti anak ini mesti pintar, wani. Kamu cicat pakai IG. Pakai IG, nah sekarang kok pakai IG cicat. Maka saya baru sih Pak. Dan dia budrek. Tekonnya warna-warna ya Pak. Cucu tekon nesu-nesu soal DPDB. Cucu cerita ini dipaksa sama orang tua. Cucu ngomong Pak, saya belum punya pacar ya Pak. Ngono Pak. Ini diomongnya kabe, jenengnya aja. Anak yang harus kita damping. Mungkin Bu, jadi karena sekolah mungkin dapat masukan sehingga ukuran-ukuran jarak disesuaikan. Jadi itu sekolah yang KKS memang benar. Tapi sama, seperti itu mungkin karena tidak diumumkan. Kita-kita yang mungkin tidak sempurna. Tidak akan terjadi perubahan. Nanti, makanya saya mau evaluasi mana yang fatal. Kalau itu terjadi kefatalan dari kami, saya siap berubah, ada fatal. Tapi kalau nggak terlalu fatal, misalkan terjadi perubahan, misalkan ya. Iya. Terus misalkan anak saya misalkan masuk ke zona yang sesuai, misalkan di SMA di Bandung, otomatis kan yang atasnya juga masuk ke atasnya, yang bawahnya kan bergeser. Ya memang, itu konsekuensi bencana berhubungan kan seperti itu. Berarti maksudnya kan. Nanti saya gantian yang terpental, gantian perut dan nanti besar. Sampai saat ini belum final yang di finalnya itu besok. Finalnya besok itu babak final itu besok. Makanya hari ini kita latihan Bu, biar besok finalnya jos. Jadi masukan Bapak Ibu itu dengan sedikit mencucu, bersemut gitu, buat saya itu vitamin. Ya, jangan-jangan kita ada yang keliru. Dan saya tidak sempurna. Jadi saya itu bisa keliru. Ya, makanya saya berani terbuka juga. Saya kan berarti kalau misalkan besok, berarti kan masih punya harapan gitu.
Ya berdoa saja Bu, mudah-mudahan ada kesalahan fatal. Doanya kok mudah-mudahan kesalahan fatal ya Bu? Kalau doanya mudah-mudahan ada kesalahan fatal itu bisa berubah. Maka yang sudah diterima pun bisa tersungkur dan besok bisa protes rame-rame demo kayak yang di Solo. Demo banyak SKD palsu. Sing demo Bambang, Bambang ngopo di demo? Sapa kok sing demo ki nasur alah Bambang meneh. Ya wong siji kok. Begitu dia demo, SKD-nya bahkan di sekolahnya dia pernah itu cuma 2 atau berapa? Cuma 2 praktil, wis panik geledah mundur kira-kira. Cuma dan kita ngecek betul. Kita cek betul, kita minta sumpah turun, naik konsinyer, cek betul. Kalau hari ini masih ada, siapa nih? Seminar memperbaiki Pak Oke. Kasihan yang serius-serius gitu. Tapi buat mereka sudah nggak adil, maka Ibu tadi bertanya, umpama ada yang fatal dan kita akan berubah. Mungkin ada yang bisa masuk dan terdepak. Yang terdepak mesti ya tidak adil itu tadi. Sudah terdepak ya protes. Aku dan terdepak ini orang. Itu mesti kura-kura Ibu Edo protes. Mencucur akan ada Pak Gubernur. Kira-kira. Yang TV apa yang dihantar TV? Ya TV tabung, TV lat radio tape gimana ben tergantung panggilan oh jadi kan pria panggilan dari panggilan reparasi lah kenapa panggilan panggilan apa bu panggilan telepon apa saya pak izin dari saya datang dari Banyumas pak. Lah lo mikir temukan jawab batir ya kemarin deh kenapa ya pak kebetulan saya jangan ada masalah dengan anak di rumah di beberapa waktu itu kemarin di hari terakhir tanggal 5 tepatnya sudah tengah malam ya pukul 00 pas waktu penutupan ya, anak saya sudah masuk ke daftar penerimaan di SMA 5 Purwokerto itu secara zonasi dia sudah tergeser sebelumnya kan okay. Sampai akhirnya bisa masuk di SMA 5 Purwokerto okay. Nah begitu dia sudah tenang ternyata hanya beberapa menit, 15 menit aja dibuka kembali jurnal, nama dia sudah hilang. Bisa masuk. Jadi apa pertanyaannya apa? Pertanyaannya solusinya gimana pak karena sampai hari ini anak saya belum dapat sekolah baru, belum dapat kepastian sekolah dan mohon untuk penyaluran itu bagaimana aksesnya pak ada. Oke okay, nanti bisa dicek. Kalau sudah tergeser-geser beberapa kali, pakai jalur zonasi saja. Jalur zonasi atau prestasi? Baik zonasi maupun prestasi sebenarnya cukup memenuhi syarat pak. Enggak, daftarnya zonasi atau prestasi? Zonasi dan prestasi. Bisa ya? Bisa. Dalam zona gitu. Dalam zona ya. Dalam zona. Prestasinya dalam zona. Ada dan nilai UN-nya cukup. Berapa? 27. Ya maksudnya tidak rendah-rendah sekali pak, mohon maaf bukan tanya. Wahi, 29. Iya, bukan 29, 80. Iya, lah. Jangan hujan apa, kopi, teh, susu. Saya sampaikan ini. Soalnya nasi kurang umbing, nasi nganu, galak-galak ya. Jujur loh. Kalau aku ya beli ini loh, begitu diminum banyak, langsung turun. Jambu, bu. Ini jambu lemak ini, bu. Enak. Iya. Jadi gini Bu, nanti bisa tergeser memang, kayak tadi itu. Dan itu bukan 15 menit, detik. Iya. Jadi kalau sudah tergeser tidak memenuhi syarat semua, siap-siap swasta. Nah, sebenarnya mau isi Pak, saya sebenarnya ini yang saya tanyakan ini memang anak keponakan, bukan anak kandung saya sendiri. Nah, oh, anaknya siapa? Baik nulis kok. Iya, saya pertimbangannya itu untuk sebenarnya kalau untuk berjuang sampai di sini masuk ke sekolah negeri bisa aja. Cuman kan melihat orang tuanya juga kan kurang mampu. Kalau masuk swasta kan biayanya lebih tinggi dong. Kalau kan, tidak gitu. Mampu, pakai surat keterangan tidak mampu, ada beasiswa. Tapi sekarang udah terlambat atau belum kalau misalnya memakai itu Pak? Karena ini kan pakai apa? Kalau memakai apa namanya tadi yang surat? Bukan ke swasta. Oh di swasta. Nah. Kalau negeri udah tutup Bu. Maka tinggal kita tanya saja, kita sudah bergeser berapa kali. Oh kemarin daftar zonasi dan prestasi dalam zonasi. Dalam zonasi kalau itu prestasi dan tergeser, berarti nggak keterima. Memang sulit menerima apakah siap ke sekolah swasta. Ada pertimbangan jarak, pertimbangan ketakutan, pertimbangan biaya, macam-macam. Maka kemudian kenapa kita punya program beasiswa dan sebagainya. Jadi gitu, jadi kalau memang tidak bisa,
nanti coba kita bantu cek ya, sekaligus evaluasi ada kesalahan di mana. Siapa tahu Gusti Allah ngrumokke, berarti hari ini oh ada kesalahan di kita kok, di kita itu di kami. Kekosongan itu kita kembalikan. Tapi kalau umpama tidak, oh ya panjang kalah. Kalau kan nilainya cukup tinggi tadi 27. Ibu kita ini bujunya piye toh Bu? Sampai ini bujur lho Bu, bujur. Itu juga kan banyak yang masuk ke SMA 1 ataupun SMA yang lebih iya. Favorit. Iya. Kanan saya itu dia zonanya hanya 3 km kurang lebih itu. Iya, iya begini Bu. Pokoknya kemanapun, pokoknya kemanapun ya. Ketika dia mau pakai, mau punya keinginan ke sekolah tertentu, dia punya kelebihan, punya kelebihan, dan kelebihannya itu adalah prestasi gitu ya, maka tenang saja. Kalau mereka maaf, tidak ada prestasi, terus kemudian dia kegeser, dia itu sunnatullah. Karena formulanya itu di sana juga begitu, mesti kegeser-geser. Kalau sudah kegeser-geser, yowis, berarti nggak keterima judulnya. Kalau nggak keterima, ke swasta. Siapa tahu kalau ke swasta nasibnya itu ya, tapi ya sama kayak saya gitu kan, sudah SMA saya swasta, mencari mau menganu bejo kayaknya bejo ya, ya sudah kalau gitu nah bejo ya kan anu punggung ngobong menyan rasa sinau kalau pengertian sudah jadi gubernur menang gue terus tuin jadi gubernur tuin juga ketombolan Gajah Mada tuin ketombolan UI dan itu ramu mungkin. Apa itu penyaluran? Penyaluran itu bergeser Bu. Jadi kalau masuk ke sini, masuk ke zona sini tidak bisa, dia punya peluang ke berikutnya. Maka kalau dia dalam zonasi, peluangnya bergeser sampai 3 kali ya? Iya. Sampai 3 kali Bu. Kalau dia ke di sini, dia geser ke berikutnya. Berikutnya lagi ke berikutnya, sampai 3 kali. Berikutnya gagal, tidak ada yang keempat. Maka dia tidak terima. Tidak memenuhi kualifikasi. Jadi siap-siap ke swasta. Atau mau ke sekolah yang masih kosong gitu Pak, kalau kita tawarin. Tapi jauh, jauh. Kendal. Iya, kosong-kosong mana? Pantean. Sekarang yang kosong masih banyak. Wonogiri, Bapak. Wonogiri. Banjarnegara. Kendal itu akhirnya di sini enggak? Oh, hari ini masih terdaftar enggak? Namanya masih ada enggak? Berarti sudah jelas dia keterima. Itu sudah jelas. Ini namanya Andi, Andi ini jaraknya lebih jauh, nilainya juloknya por. Kayak gue, sebenarnya makanya suruh tobat. Ya, kayak gue. Maksudnya kan dia tahu dari teman-teman sekolahnya Pak. Enggak Bu, itu katanya Bu, saya sudah cek semua asumsi, enggak ada yang melihat data. Ini sama, menikah si adik hanya menggunakan jarak, main zona aja. Berarti zona atau tidak prestasi? Selaras. Hanya zona saja. Jadi tidak menggunakan zona prestasi, tidak menggunakan prestasi atau zona. Nah, jadi dia hanya satu, hanya satu zona. Saya koreksi ya, berarti informasi yang itu kan biru, tidak ada dalam prestasi dalam zona. Ini dia hanya murni zonasi profil 5 peluang sekolah. 5 peluang. Mana 5? Milih 5 sekolah. Oh, tapi zonasi semua. Ya. SMA 1, 2, 4, 5, 3. Ini zona prestasi. Cuma harusnya kalau adik mau fight di zona prestasi mau gua dipilih 5 ini boleh. Kalau mungkin tadi menurut saya nilainya kurang, bisa menggunakan prestasi. Mungkin di Patik Raja. Memang agak jauh perspektifnya, tapi dapat negeri. Tapi nilainya siapa tahu bisa diambil di situ. Sistem seperti itu. Sebenarnya kalau dari awal ada pemberitahuan, bukan pemberitahuan secara umum ya, maksudnya karena ini kakak saya sama ponakan saya itu kan sebenarnya dari awal udah memonitor jurnal itu dapat juga dan dapat petugas-petugas di sana, jadi konsultasi juga apakah ini perlu dengan apa namanya akses lain seperti itu kan, tapi memang di sana disarankan menunggu saja dan sampai pada akhirnya menunggu itu tiba-tiba ternyata gagal gitu loh Pak. Nah Bu, semua kita minta untuk konsultasi. Wong saya itu sampai ngumumin hampir tiap hari. Ini Mbak Dina ini sampai saya suruh ngurus medsos sambil ini. Karena anak ini kan anak pemain medsos semua. Kalau Anda ngikuti Twitter saya, ngikuti IG saya, Anda cek berapa kali saya ngumumkan itu. Berapa kali. Itu sebenarnya sosialisasi agar orang tua tahu. Bahkan ketika orang tua tidak tahu, kita minta untuk datang ke sekolah agar dijelaskan. Nah saya minta maaf kalau ada dari staff kami penjelasannya buruk. Mungkin, terus kok nunggu baik lah.
Jadi kan main aja kan malah kepuyeng kok. Jadi selama ini jadi Bu, kalau saya yang menyarankan kasih tahu anaknya, ini potensinya tidak diterima, maka siap-siap saja untuk menjadi sekolah yang tidak ada harapan lagi. Tidak. Yang pasti lah kan yang ini pasti. Kalau musuhnya masuk pasti tidak masuk. Kecuali masih masuk ini mintilip-mintilip gitu. Apa ya bahasanya banyak masa mintilip-mintilip siapa? Enggak tahu Pak, saya juga belum ada. Kibir-kibir ayam gue lah. Ya. Itu ya. Oke okay, ya. Ini penjelasannya pahit, tapi kita jelaskan. Itu kenapa ya Pak? Siapa? Ini aku siap-siap. Iya, iya, iya. 1,7 kok menjadi 2,6 itu dari mana? Ya. Ini sih jelasin siapa ya? KKS kira-kira. Kira-kira. Ini kronologisnya. Iya. Jambu karena karang dulu kok kak awal nggak ditalangi terus jadi nggak tuh bu dari saya ulangi lagi mungkin yang ketiga apa yang keempatnya bu penjelasan saya ibu ya karena data kita karena ya gini pak ini tambahin mana sama lagi maka sebentar aja pak karena kami itu bukan salah kami salah sistem jadi 1,6 tidak ada masalah karena kami menjadi 2,2 itu yang menjadikan alasan kami berpindah ke jalur prestasi itu aja yang mau saya maturkan mulanya aku tak ingin evaluasi sih pokoknya tak rekam KB itu semuanya misalnya mau baca secara keseluruhan ya besok bisa diumumkan karena anak bisa sekolah dengan baik. Yang lebih penting sebenarnya adalah pendampingan ketika mereka nanti belajar. Itu jauh lebih penting. Siap, karena saya kan juga menaikkan nanti. Kemudian bisa ada mujizat ya Pak Amsar? Saya, kalau mujizat itu yang punya Nabi. Paling keajaiban. Saya ambil Pak. Sekolah yang gede, seperti nomor tinggi. Gitu Bapak Ibu, oke, matur nuwun sangat nggih. Iya, Pak, menurut saya yang sebenarnya yang anak-anak prestasi kok malah jauh-jauh, Pak, sekolahnya. Kalau prestasi enggak ada lagi urusan jarak, Pak. Oke, saya tanya. Apa pakai prestasi? Enggak ada jarak, Pak. Padahal di zona dekat tapi enggak di rumah kalah sih. Jenengan daftar prestasi kalah cepat. Jenengan daftar prestasi atau zona? Pertama zona, zona kalah cepat toh, Pak. Ah, oke. Okay. Lo cabut ke prestasi. Yeah. Dan prestasi dasarnya hanya umur dan nilai. Jadi kalau saya sama di rumah 25 kilo. Tidak ada, Pak. Tidak ada jarak. Oke ya. Maksud saya kasihan gitu. Tidak ada kasihan, Pak. Sudah sistem. Maka kalau mau kasihan, ikutnya di dalam zonasi, maka Anda bicara jarak. Tapi kalau Anda mau... Zonasinya enggak tidak masuk, Pak, karena Anda ambil presta. Tapi bukan rusak gitu loh, Pak. Sudah gini, kalah cepat gitu loh, Pak. Ya, wes kalah cepat berarti orang itu. Ya, kalau sistem pendidikan cepet-cepetan ya itu loh, Pak. Pak, berarti cepet-cepetan, Pak. Saya melihat sendiri, Pak. Pengumumannya besok loh, Pak. Sih, makanya itu saya melihat sendiri. Pak, pengumumannya besok loh. Saya tahu, Pak. Sekarang putranya ikut prestasi apa ya karena itu besar akhirnya ke prestasi. Oke, maka yang kita ambil prestasi saja ya. Nah, dengan prestasi itu ukurannya hanya dua, Bapak. Satu ukurannya adalah nilai, dua umur. Sudah itu aja. Jadi lupakan dulu zonasi. Sekarang kami saran jangan seperti itu, pembagi saja seperti itu. Pak, ini saya penjelasannya sudah kesini-sini, Pak, tadi, Pak. Ini Pak Menteri, dan ngasih tau Menteri Kunti. Kebetulan sudah pensiun, Pak. Menteri Kunti, Rumien. Pemkot, Pak, Pemkot. Di Pemkot, kalau jenengan pegawai Pemkot, wali kota mengatakan, besok seragamnya pakai hitam-hitam, Anda pakai hitam-hitam nggak? Iya. Iya kan? Pak, ini Menteri yang memerintahkan, Pak, maka saya kerjakan dulu. Biasanya kalau belum pensiun, biasanya enggak? Kan gini, Pak, dari daerah dibutuhkan, terus nanti kan digodong. Pak, itu urusannya sudah berjalan, Pak. Memangnya kalau Pak Menteri, kalau Pak Pali ngomong, harusnya Bapak ngomong dulu, toh, Pak, jangan hitam-hitam, nanti panas, gitu. Apa memang selalu biasa bicara? Ini bukan korban, Pak, saya menjelaskan. Jenengan boleh terima, enggak apa-apa. Kalau gini Pak, kalau solusinya misalkan, solusi ini ya, yang kebetulan prestasi saya di jauh di Gunung Pati, yang di Gunung Pati keterima di sini pertukaran. Ora iso, ki mau wis ana sing muni tuker-tukeran. Nggih. Nggih, Pak. Terima kasih. Wis pokoke mudah-mudahan penjelasannya ora apa-apa wis to, kan terus mbentah ini, Pak. Nggih, tadi Boyolali melane kuwi. Katon nggih. Nggih, nggih. Ya, sabar, Pak.
pindah ngaran. Iya, jadi PNS yang kental kan ini pensiun. Karena dulu kental loh Pak, makanya aksak Pak. Oh, dulu kan jenis perso di wilayah. Orang perso apa orang kenal gitu. Oke ya. Kok Mas Tegal Sari Raya loh Mas, SMA 1 nggak diterima zona. Gila apa ya? Ya kayak kita dalam kota loh sebenarnya. Ini kan di ya, mas, ceritanya gimana tadi Bu? Ceritanya gini Mas, jadi kami kan dari Kelurahan Tegalsari itu awal daftar itu dapat zona jaraknya 2,2. Kita tersingkir karena yang terakhir diterima di SMA 1 dengan jarak 2,2 itu hanya 3 atau 4. Ya, 3 Mbak. 3 anak tuh. 3 anak karena dia daftar duluan. Oke, saya terima. Akhirnya karena tidak diterima di zona itu, kami kan beralih ke jalur zona prestasi dan zona prestasi. Coba tuh semua SMA kita cobain. Akhirnya karena geser-geser, kita masuknya di jalur prestasi SMA 7. Setelah itu luar zona. Setelah itu kita dapat info, kebetulan ibu ini lagi, ibu RT ini lagi pengajian, dapat info temannya yang satu kelurahan bisa masuk. Karena zona Tegalsari berubah menjadi 1,6 di hari terakhir. Itu info saya dapat jam 10 malam. Saya input terus, saya coba masuk daftar melalui daftar zonasi. Data pendaftar ada, tapi saya tidak masuk di data seleksi. Itu. Nah kalau andai kata dari awal itu zona 1,6 bukan 2,2, otomatis kan kami dari yang zona Tegalsari masuk semua. Harus lewat jalur prestasi, itu hak kami kan, kalau kami menuntut bahwa saya punya zona yang sama loh dengan teman-teman itu loh. Kenapa kita tidak diterima? Ini ketidakditerimaan kita harus diterima di zona prestasi yang katanya prioritas kan karena keterpaksaan yang tadi sudah ketendang 2,2. Gitu. Itu kenapa tidak simulasi jaraknya dari awal tadi, simulasi jarak tiba-tiba berubah di hari terakhir. Ini kan masalah Mas, kalau memang belum siap ya jangan di launching seperti itu gitu. Itu masalahnya. Oke, setelah dijelaskan Pak Gubernur, terus ya saya kan kepinginnya hak kami sama toh Pak. Saya sama-sama jarak 1,6. Ya saya menerima masukannya Pak Gubernur bahwa jalur prestasi menjadi pilihan. Cuman kalau ada yang memang menjadi hak kami, harusnya bisa terpenuhi, kenapa tidak gitu. Solusinya nanti gimana? Kepingin tetap masuk dalam zona gitu. Secara nilai pun anak-anak kami di atas 8 rata-ratanya. Ada yang 20 loh. Iya, 19 saja karena zona dia masuk, saya enggak masalah. Karena dia memang linknya zona, saya masuk zona. Nilai kami juga bagus. Tapi kalau tidak diterima, hak kami kan yang hilang gitu. Kalau memang nantinya tidak masuk ke zona sih, tetap desa. Ya tetap kalau saya memang saya pribadi memang masuknya negeri itu kenapa? Akreditasi negeri semua A Mas. Paling rendah nilai di akreditasi negeri itu 91. Kalau di swasta belum tentu di akreditasi A dengan nilai 91. Itu kan. Kemudian kesempatan untuk masuk ke sekolah selanjutnya itu juga kalau yang negeri lebih banyak potensinya gitu. Sekarang kalau mau disamakan SMA negeri sama semua SMA 7 IPA-nya itu punya kelas IPA 5, kelas IPS 5. SMA 1 kelas IPA-nya 12, kelas IPS-nya 2. Potensinya kan dari di IPA. Ini masih sama enggak kalau seperti ini SMA? Ya belum sama, belum rata kan. Yunggu Mbak saya. Sudah tenang aja. Lagi kita coba cek nanti. Apa? Dari hasil pertemuan ini apa hasilnya? Ya, kita mendengarkan semua komplain yang ada dari masyarakat. Dengan sistem ini rumit, tidak mudah. Maka kami di daerah mencoba menerjemahkan. Alhamdulillah, dari prosentase ketika kemudian kementerian mengizinkan kuota ditambah khususnya jalur prestasi, lumayan. Tapi endingnya kurang. Kami mengevaluasi dari SKD yang tidak jujur, ternyata orang tua masih ada. Dan tadi kami masih temukan di evaluasi kita. Maka kami minta maaf yang merasa menggunakan SKD tidak benar, palsu, siap-siap cari sekolah lain saja. Ya. Terus kemudian, saya kaget tadi yang terlempar ke Wonogiri, beritanya serem banget. Hari itu juga sudah dikembalikan pada posisi pendaftar semula. Jadi tidak sedramatis yang diomongkan gitu. Memang terjadi beberapa jam karena terjadi human error, dan setelah saya selidiki, saya tes tadi, karena ada perubahan jarak yang tadi disampaikan oleh penanya dari masyarakat, kenapa bisa berubah. Karena MKKS-nya akhirnya ngecek jalur transportasi. Sehingga kalau ada sekolah di sini, rumahnya di sebelahnya sini, tapi di sini ada tembok tinggi, dia mepet dengan sekolahnya, tapi nggak bisa lewat kan. Dia harus muter, maka jaraknya jauh. Di sini agak jauh, tidak terlalu mepet, maka jaraknya ini lebih pendek, tapi aksesnya ini straight forward.
Maka ini sebenarnya hitungnya jauh lebih pendek. Yang ini kan muter. Karena faktanya dia akan melompat nanti. Jadi jaraknya jauh. Nah ini contoh tadi yang beberapa coba akan kita lakukan dan masih ada waktu sampai dengan besok jam 2.3 ya Pak ya. Jam 2.3 malam teman-teman sudah membereskan satu persatu dan tadi yang dikomplain oleh wali murid dan sebagainya saya minta untuk dicek satu-satu. Jadi in case ada nama-nama tadi yang masuk, termasuk yang melalui medsos-medsos, termasuk medsos saya minta cek satu persatu ini cek terakhir. Sehingga besok ketika kita umumkan ya insya Allah mudah-mudahan baik. Gitu. Pak, terkait dengan soal ke pindah ke Wonogiri itu kan tadi apa tidak sudah diperbaiki, nah itu akhirnya diterima atau oh enggak, wong dia itu dengan terlempar itu kemungkinan syaratnya maaf ya Mak, syaratnya rendah. Jika terlempar, kalau caranya tinggi pasti enggak. Terlempar sebenarnya diarahkan saja sih, tapi ngarahnya kejauhan gitu. Maka ada human error ketika ngetik dan ada perbaikan dari MKKS soal jarak. Maka dia dikembalikan pada pendaftaran semulanya. Sehingga ketika, oh saya dulu di urutan ke 201, saya di urutan ke 105, dikembalikan lagi ke situ. Bahwa kemudian dia tergerak, terdorong, tergusur oleh teman-temannya yang lain, itu by system lagi. By system lagi. Maaf-maaf, tadi udah pada protes mama dari Purwokerto. Ini berprestasi Pak, tapi nilainya 27 dan dia mau bersaing saya kira agak tidak kompetitif ya seperti itu. Ini contohnya, tapi kita mesti jelaskan kepada masyarakat. Dan tidak sekolah semua ternyata terpenuhi. Persentasenya berapa tadi? Yang tidak masih kosong tadi? Tidak ya. Sebentar, ini ada data yang menarik yang saya kira teman-teman juga mesti melihat gitu ya. SMA itu masih ada angka 4.527. Ya, jadi di SMA itu ada. Oke. Oh ini sih nggak awas. Di SMA 4.000. Jadi sekarang itu masih ada seat 4.527 belum terisi. Jadi sudah ada ya? Kosong. Kosong. Maka ini kita mau rapatkan. Barangkali ada orang tua yang tadi, pokoknya asal negeri, oh tapi jaraknya jauh loh. Kalau mau saya bisa ambil kebijakan. Maka teman-teman lagi analisis ini. Maka tadi, wow saya mau tapi deket Pak, nggak bisa. Asal mau negeri, ini masih ada kursi kosong segini. Ini contoh yang ada. Kita sudah punya yang miskin dan sebagainya. Pak, artinya ini apakah akan dibuka gelombang 2 Pak untuk menyesal? Nggak ada. Nggak bergelombang. Tetap dibiarkan kosong? Ya dari dulu kan kosong. Maka kita kasih kesempatan pada mereka. Tidak ada gelombang itu. Juga termasuk orang yang pindah. Hanya sedikit ya, berapa persen? 0,5. 0,5% ya. Jadi sebenarnya jalur-jalur itu terbuka untuk mereka yang mau menyampaikan. Maka tadi ada bapak yang barusan pindah, tapi karena ngurusnya dari awal terlambat, ya tidak bisa. Katakan gitu. Soal Trans datang untuk membantu siswa. Ya ini pertanyaan bagus ya, karena tadi ada keluhan dari ibu, anak saya putri jauh Pak. Nanti kalau naik motor ya nggak bisa, ya memang nggak boleh naik motor ya, naik motor masih melanggar, belum punya SIM. Maka sebenarnya solusi bis sekolah, solusi Trans Jateng sudah kita dorong agar mereka nanti bisa kita rubah rutenya ya, kita sesuaikan agar mereka bisa lewat menggunakan itu dengan biaya murah dan aman. Ini menjadi masukan buat kita, temuan buat kita untuk merubah jalur transportasinya. Sekaligus itu masukan lah nanti kita bicarakan. Itu nggih. Oke. Okay. Maten nggih Bu nggih. Pak nggih. Ya. Nggih, pun matur nuwun.